Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelibat pemain Kedah Darul Aman FC Fazrul Daniel dan Asnan Ahmad mencuri perhatian ketua jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT Benjamin Mora ketika aksi suku akhir pertama Piala Malaysia yang menyaksikan pertemuan kedua-dua pasukan berakhir tanpa jaringan. Mora mengakui sudah lama menanti perlawanan sengit seperti ini selepas 17 kemenangan berturut-turut dalam aksi Liga Super dan Piala Malaysia musim ini dengan menyifatkan Kedah Darul Aman FC memberi tentangan hebat kepada mereka. Bahkan pengendali berusia 42 tahun itu turut memuji persembahan pemain lawan, terutamanya Fazrul dan Asnan yang antara menjadi penghalang kepada asakan JDT untuk memburu gol. Namun keputusan diraih di Stadium Darul Aman tidak mematahkan semangat JDT untuk memastikan pasukan mampu meraih kemenangan berharga di laman sendiri bagi aksi suku akhir kedua Khamis ini. Pemain berjersi nombor 20 dan 4 sangat cemerlang, mempunyai semangat juang yang tinggi, ada personaliti bagus dan mereka tahu apa perlu dibuat walaupun tanpa pemain dari Singapura, M. Anumaden. Badrul Bakhtiar pula semestinya pemain berpengalaman yang tahu macam mana untuk bermain dengan masa yang ada. Jadi saya rasa ia satu perlawanan cukup sengit, katanya. Mora berkata perlawanan seumpama itu sudah pasti ditunggunya, terutama dapat menyaksikan pasukan lain mampu memberi tentangan sengit kepada barisan anak buahnya. Saya rindu untuk melihat aksi seperti ini tanpa kita tahu apa yang akan berlaku. Dan selepas 17 kemenangan kita raih, saya rindukan situasi dalam padang macam ini. Ia bagus untuk pasukan dan untuk pemain juga, katanya. Selain itu, beliau juga menunggu kedatangan Kedah di Stadium Sultan Ibrahim sekaligus bakal menyaksikan sekali lagi pertembungan sengit antara kedua-dua pasukan untuk merebut slot ke separuh akhir Piala Malaysia. Kedah memang memberikan tentangan cukup kuat dan bagus untuk kita terus melawan. Jadi sekarang saya rasa bonus untuk kita pula apabila beraksi di laman sendiri dan akan beraksi dengan bersungguh-sungguh untuk memenangi perlawanan itu nanti, kata Benjamin Mora. Nantikan perlawanan suku akhir kedua di antara JDT dan Kedah Darul Aman FC pada hari Khamis 18 hari bulan 11 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor Bahru. Sudah pasti perlawanan sengit dan panas. Salah satu di antara mereka akan ditunjukkan jalan keluar. Sama-sama kita nantikan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.